Well, halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang happy dan tentunya sehat selalu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam video kali ini, aku harap kalian semua mau support aku. Caranya tuh so easy peasy, lemon squeezy guys. Just click the subscribe button dan jangan lupa juga untuk hit the bell supaya kalian tahu kalau misalnya aku masukin video baru. Are you ready guys? Let's go! So, hari ini aku bakalan ngeluarin another video reaction. Kali ini aku bakalan nge-reaction one of the boy band yang paling terkenal di dunia, BTS. Nah, kira-kira kayak beberapa jam yang lalu, asik, sehari yang lalu lah ya, kira-kira mereka tuh mengeluarkan MV baru yang berjudul Butter. So, bagi kalian yang minta kemarin itu, aku nge-reaction sebuah video dari Rahman Yastri ini berjudul Shush, itu I'm so sorry guys, karena video ini tuh ternyata diblokir di sebagian negara dan Indonesia itu termasuk. Jadi kalian yang kemarin tuh sempat request, I'm sorry, aku tuh udah tayangin tapi sayangnya Indonesia itu adalah salah satu negara yang kena pemblokir sebagian, guys. Aku harap kalian semua memaafin aku. Nah, kira-kira tentang apa nih lagu Butter? Langsung aja, let's check it out, guys. Ooh, Jungkook! Beberapa kali mereka ngeluarin music yang kira-kira dia kayak disco gitu ya, elemen-elemen disco gitu. And that so cool guys. Oh my god, Jimin is so cool. I love his hair. Jungkook's hair, guys. Wow. It's catchy. RM with the pink hair, I love it. So cool. I love J-Hope smile. And they're so cool in this MV, guys. What? That's it? I need more. So, itu dia tadi lagu Butter dari BTS. I love it so much. Kemarin itu mereka sempat ngeluarin single Dynamite dengan konsep lagu yang sama, yaitu kayak 80s, 70s, 80s gitu. Dan disco kind of poppy gitu. Dan itu cocok banget sama mereka, entah kenapa. I love it so much, itu cocok banget. Dan Om's style, fashion style yang mereka di MV ini gak usah diomongin lagi, guys. It's right on the spot, bahkan so much, sangat-sangat apa ya, keren banget. I love Jimin's hair, I love Jungkook's hair,
I love RM's hair with the pink hair. I love it. Dan lagu Butternya sendiri sebenarnya menceritakan atau mau ngasih tahu mengenai, menggambarkan mengenai pesona dari BTS ini sendiri, setiap personilnya yang mau menggambarkan kalau mereka itu lembut banget seperti mentega gitu loh. Kayak bisa melelehkan hati kita semua seperti mentega gitu loh. Itu yang mau mereka gambarkan dari lagu Butter ini. Nah, dari kalian kira-kira siapa sih personil BTS yang kalian fans, yang kalian paling suka di antara ketujuh member BTS ini, dan gimana menurut kalian tentang lagunya mereka? Menurut aku sih, aku suka banget waktu mereka ngeluarin single lagu dengan tema atau konsep 70s, 80s gini, karena emang cocok banget guys, they look so 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 cool. And thank you banget bagi kalian yang udah nonton video ini. Aku harap kalian mau komen-komen di bawah. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian punya video yang mau aku reaction, please komen-komen di bawah juga. Jangan malu-malu guys. And see you on the next video guys. Bye-bye.